Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Laba Tukar Bayar Digital untuk antar muka aplikasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang GIMP. Jadi pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang dasar-dasar yang ada pada GIMP. Tools apa saja yang ada pada GIMP, layoutnya bagaimana. Intinya adalah kita akan mempelajari bagaimana workspace atau area kerja kita pada GIMP. Oke? Pada pertemuan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang paling pertama adalah kita memahami layout yang ada pada GIMP, tools-tools apa saja yang ada pada GIMP, kemudian juga berbagai macam feature yang ada pada GIMP. Kemudian video akan dilanjutkan dengan materi untuk selection, tool selection, kemudian juga nanti ada paint tools dan juga ada correction tools. Langsung saja kita masuk ke materi. Terima kasih.